lagi ada masalah kamu. Kamu ceritain sama papa kalau ada masalah. Kamu bisa ngomong kok. Siapa tahu papa bisa cari solusi buat masalah kamu. Papa gak usah sok nanya deh. Setelah apa yang papa lakuin ke aku. Papa gak ngerti deh maksud kamu. Kamu ngomong apa sih sama papa? Gue bakal lakuin apa yang lo minta. Asalkan lo take down video itu sekarang juga. Dan lo bilang ke semua orang, kalau orang yang di video itu bukan gue. Sure, of course. Gue benci sama diri gue sendiri. Karena ternyata gue pengecut. Dan gue gak berani ngadepin orang-orang kalau sampai aib gue kesebar. Dan sekarang, sekarang Mel malah manfaatin kelemahan gue. Hey Dad. Hey, cantik sekali anak Daddy. Mau kemana? Aku jalan dulu ya. Mau ke? Pangeran. Loh, kenapa nggak pangerannya yang kesini? Oh, aku sengaja sekalian kasih surprise dan kita mau ngomongin tentang pesta seni. Oh ya, Dad. Thank you banget ya. Gara-gara file yang dikasih sama Dr. Adrian, Pangeran jadi nurut sama aku. Daddy. Of course, thank you so much. Yo, take care ya. Jangan duanya, Dad. Yo, bye-bye. Bye, love take you. Take care, love you too. Aku tahu, kalau cara seperti itu nggak akan buat Pangeran nyaman. Tapi semua aku lakukan supaya Mel selalu bahagia. Pak Bos. Pak Bos. Siapa? Ini check up medikalnya yang Pak Bos minta. Ini dong, baru asisten yang bisa diandalkan. Very good, very good. Siapa dulu Pak Bos? Bos, baca. Kenapa rekam mediknya saya? Bukannya rekam mediknya Pak Jaka? Oh, itu. Gini Pak Bos, yang punya Pak Jaka belum ketemu. Soalnya udah jadul banget, susah nyarinya. Tuh, punya Pak Bos aja, susah bacanya. Makanya saya daripada Pak Bos nanyain terus, saya pusing. Ya udah, saya ambil check-up medikalnya Pak Bos aja. Kan lumayan kan? Bisa Pak Bos baca-baca sembari nunggu ya Pak Jaka. Bisa nggak sih kamu? Kalau saya kasih tugas itu beres, bisa nggak? Makanya kalau sekolah itu madep papan tulis, jangan madep tembok. Besok siang, rekam medik Pak Jaka harus ada di meja saya. Siap, Bos. Siap. Tugas terus, kapan gajiannya? Video ini bakal lebih ngejelasin siapa yang lagi ketakutan di video ini. Gue bakal lakuin apa yang lo minta. Asalkan lo take down video itu sekarang juga. Dan lo bilang ke semua orang, kalau orang yang di video itu bukan gue. Sure, of course. Mel bener-bener pegang kartu as. Gue bisa mati konyol kalau gue gak nurutin kemauan dia sekarang. Sampai kapan sih? Sampai kapan Mel memanfaatin kelemahan gue kayak gini? Pangeran, kamu ada apa?
lagi ada masalah kamu. Kamu ceritain sama papa kalau ada masalah. Kamu bisa ngomong kok. Siapa tahu papa bisa cari solusi buat masalah kamu. Papa gak usah sok nanya deh. Setelah apa yang papa lakuin ke aku? Papa gak ngerti deh maksud kamu. Kamu ngomong apa sih sama papa? Pak, aku tahu. Papa diancam sama dadinya Mel. Tapi aku gak nyangka. Papa tega ngelakuin ini ke aku. Aku kecewa sama papa. Pangeran, tunggu Pangeran. Gue masih gak nyangka Citra tega bohongin gue. Padahal kan gue udah tulus bantuin dia dari ancaman Mel. Lagian Mel juga bingung deh gue sama dia. Hobi banget ngancem-ngancem orang. Hidup semua orang dibikin susah sama Mel. Lo ngapain usus goreng? Keluar. Ya gue naik lift lah, masa nyuci baju di sini? Lo ngeliat? Gue udah sampai dalam lift. Nggak ada yang boleh masuk ke sini kecuali gue. Sana keluar. Apaan sih lo? Nggak mau gue. Keluar nggak? Nggak mau. Gue nggak mau satu lift sama usus goreng. Keluar. Lo aja yang keluar, orang gue buru-buru. Ya gue juga buru-buru. Derita lo. Gue mau ketemu sama Pak Surya. Gue mau ngejar dosen gue, udah mau pulang. Ya terus? Ya gue naik lift. Jangan lift yang ini tapi... Apa salahnya sih bareng-bareng? Keluar! Keluar nggak? Nggak mau! Keluar! Sumpah! Lo jangan keluar! Sana, pergi jauh-jauh! Berani ya lo? Lo tau nggak sih usus goreng? Lo itu pembawa sial! Terakhir kita di lift bareng, gue kejebak di sini. Gue nggak mau lagi. Sekarang keluar. Ya itu salah liftnya, masa nyalain gue sih? Ya karena lo bawa sial. Enggak. Keluar! Nggak! Keluar! 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 Enggak! Keluar usus goreng! Keluar! Tuh. Mau ngapain? Ini lift gue. Uber! Enak aja mau masuk lift gue. Yes! Usus goreng! Gue gak mau satu lift sama lo! Usus goreng! Buka dong! Kan kejebak lagi dalam lift sama lo. Awas aja ya sampai sial. Semoga liftnya nggak mati lagi. Gue nggak mau jadi bahan ketahuan satu kampus. Apalagi kalau mereka tahu. Gue terhambur di tempat sempit kayak gini. Kalau aja ada papa di sini, pasti papa bakal genggam tangan gue sampai gue ngerasa aman. Sekarang lo gak perlu takut lagi batu bata. Kenapa usus goreng selalu ada di setiap gue butuh bantuan?
Kasian batu bata. Traumanya malah dijadiin kesempatan sama...